Hai football lovers, kali ini Mahardika Sport akan menghadirkan kisah tentang Teguh Amiruddin. Teguh Amiruddin lahir di Malang 13 Agustus 1993. Amiruddin adalah kiper muda Belia didikan Arema yang mengorbit di tim senior Arema Indonesia. Teguh Amiruddin diharapkan menjadi amunisi muda Arema saat itu pasca era Kurnia Mega. Melihat kualitas Teguh Amiruddin, agaknya hanya jam terbang saja yang bisa membuatnya lebih baik dan berkembang. Dan setelah itu, ia menerima tawaran Persekam Metro FC untuk bergabung. Semusim kemudian, ia bergabung dengan tim asal Papua, Perseru Serui. Dengan penampilan sangat baik, ia menjadi salah satu faktor yang membuat Perseru Serui promosi ke Liga Super Indonesia. Dan sekarang dia telah kembali bersama Arema dan siap merebut posisi utama penjaga gawang Arema Malang. Berikut ini, Mahardika Sport merangkum 15 penyelamatan terbaik Teguh Amiruddin. Another minute.